Oke guys, kali ini kita akan mereview bagaimana membedakan burung parkit jantan dan burung parkit betina. Oke, jangan lupa subscribe. Kita langsung saja guys. Di sini ada beberapa ekor burung parkit. Nanti akan saya tangkap yang dua ekor, yang satu jantan, yang satu betina. Nanti kita akan tunjukkan mana yang jantan, mana yang betina. Caranya sangat mudah, teman-teman. Oke, kita tangkap dulu. Teman-teman, di sini saya sudah menangkap dua ekor burung parkit. Nah, ini yang satunya jantan dan yang satunya betina. Ya, cara membedakan ini sangat gampang, teman-teman. Coba lihat hidungnya. Yang satu warna biru hidungnya dan yang satu warna putih dan sama-sama blue series. Bagaimana yang jantan dan bagaimana yang betina? Nah, yang jantan itu hidungnya berwarna biru, teman-teman. Nah, ini yang jantan hidungnya berwarna biru. Bisa dilihat, teman-teman. Oke. Coba fokuskan dulu. Yang jantan hidungnya warna biru. Dan yang betina hidungnya warna putih. Dan keduanya ini sama-sama berwarna biru. Hanya perbedaannya di hidung. Oke teman-teman, kita coba lepas. Nah, bisa dilihat teman-teman. Jadi yang ini yang warna putih hidungnya, ini adalah betina. Dan yang hidungnya berwarna biru, ini jantan teman-teman. Yang hidung warna biru itu jantan dan yang hidungnya warna putih itu betina. Jadi kita tidak perlu melihat supit, teman-teman. Kalau burung parkit kita nggak perlu melihat supit, hanya cukup lihat hidung saja, teman-teman. Ini sekalian saya mau lihat, kayaknya ada yang bertelur ini guys. Wow, ternyata benar guys, tiga butir telurnya. Oke, assalamualaikum. Seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.